Oke, selamat datang di channel saya, DQR Channel. Kita akan membuat wallpaper berubah secara otomatis. Sekarang kita pergi ke folder gambarnya. Saya beli folder Umood. Kita rename gambarnya jadi 1 .jpg, 2 .jpg, dan seterusnya. Kita pergi ke Tasker. Kita buat profil dulu aplikasi. Nah, kita akan profilnya sesuai tema peluncur. Kita buat tasnya, kita beri nama Well Chang. Oke. Ini terserah Anda namanya. Kita tambah teksnya ke variabel random sys. Karena beri nama di sini terserah Anda, saya kasih nama well 2 ya. Gambarnya dari gambar nama 1 sampai nomor 33 terserah Anda, stok gambar Anda. Baik, kita tambah lagi, kita pergi ke display, set wallpaper. Nah, di sini kita cari path-nya. Tepatnya tadi kita ke Umood. Nah, di sini kita klik gambar terserah dulu. Agar mendapatkan path filenya, kita rubah nama filenya menjadi %well2.jpg. Skalanya dirubah, crop. Oke, back lagi. Oke, kita coba ke menu utama. Kita pencet recent. Nah, wallpaper akan berubah. Kita coba sekali lagi. Ya, terima kasih sudah mengunjungi channel.